Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Nah, anak-anak Ibu hari ini akan memberikan tugas kepada semuanya. Tugasnya itu adalah menulis surat. Dan kalian bebas menulis surat untuk siapa aja. Contohnya kepada teman, kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, mama, papa itu, dan lain-lain, bebas. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu. Silakan dikerjakan sekarang. Gimana anak-anak? Sudah dikumpulkan semua tugasnya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, Ibu akan memeriksa tugas kalian satu-satu. Yang pertama dari askes ini. Wah, rapi sekali nih askanya tulisannya. Memang benar askanya muridnya itu ya. Iya dong Bu, Aska. Aska, ini surat ditulis buat siapa Aska? Buat Akal sama Anti yang ada di Malaysia. Good job ini Aska. Oke, sekarang saya periksa Asmeka. Loh, kok bukunya kosong semua sih? Gimana ini disuruh kerjain kok gak dikerjain? Meka itu kan Bu suruh mengarang nulis surat buat siapa aja. Buat adik saya Bu. Kok di sini kosong? Kok gak dikerjakan Meka? Percuma Bu, adik saya belum bisa baca. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru Cantik. Selamat pagi Bu Guru Cantik. Hari ini Ibu mau kenalin murid baru nih. Oke, sini kamu. Nah, murid baru sini. Maju ke depan, kenalin namanya siapa ya. Ayo perkenalkan, namanya siapa? Aku. Usianya berapa? Satu. Belum dapat seragam sekolah ya? Oh, dia belum dapat seragam sekolah teman-teman. Karena dia murid baru ya. Di sekolah itu dapat peringkat berapa? Satu teman-teman. Pintar banget kamu ya. Oke, semoga di sini Aga bisa memberi contoh teman-teman yang lain ya. Oke. Memberikan contoh yang baik buat teman-teman ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Aga. Iya. Nah, sekarang adalah pelajaran kesenian. Jadi kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Asik. Nah, anak-anak pasti kalian tahu ya lagu ini. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heli. Heli, gu-gu-gu, kemari. Oke anak-anak, yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Aku punya anjing kecil. Ku beri nama Heli. Heli, kemari. Ayo lari-lari. Heli, kemari. Ayo lari-lari. Oke. Ibu perhatikan tadi Ibu nanya kamu diam aja sih. Apa kamu gak tahu lagunya atau lagi sariawan Meka? Gak kok Bu, saya hafal kok. Saya juga gak sariawan. Saya takut bohong. Gak mau berbohong? Maksudnya gimana Meka? Kan saya gak punya anjing. Berarti kalau saya nyanyi, saya berbohong Bu. Ya ampun Meka, itu kan cuma lagu. Ibu gak bermaksud ngajarin Meka bohong.